Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Berdikari Poltri di rumah. Berjumpa lagi bersama saya Lutfi Duyanto di channel kita Berdikari Poltri. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ada di daerah Sukabumi teman-teman. Nah, kita mau melaksanakan commissioning test untuk kandang ukuran 14x120 3 lantai teman-teman. Nah, gimana sih keseruan kita dan apa aja alat-alat yang akan di commissioning test kan? Kita cek di dalam. Ayo ikuti saya. Oke teman-teman, nah kita sekarang udah ada di dalam kandang dan kita sedang melakukan tes untuk main hopper atau main land system atau yang biasa orang-orang sebut mini silo gitu. Nah, ini saya dibantu juga oleh teknisi berdikari poultry, namanya sama Lutfi juga. Gimana Pak Lutfi, sekarang lagi melakukan tes apa? Pengetesan main land Pak, untuk lantai 1. Oh, untuk lantai 1. Nah, lantai 2 dan lantai 3. Gimana? Lancar? Lancar. Jadi teman-teman, kapasitas main hopper kita atau main land system kita itu satu main hopper kapasitasnya 800 kilo. Jadi anak kandang tidak perlu capek-capek mengangkut pakan ke lantai 2 atau lantai 3. Jadi cukup di lantai 1 semua, pakan didistribusikan ke dalam kandang melalui main hopper ini teman-teman. Nah, bagaimana pendapatnya Pak Lutfi selama pemasangan di Sukabumi ini, ada kendala atau enggak? Untuk kendala tidak ada sih, kita lancar-lancar aja Pak. Aman untuk, ya? Aman. Lancar-lancar aja. Nah, oke, kita lanjut ke dalam lagi teman-teman untuk tes feeding system dan lain-lainnya. Oke. Kita dalam dulu. Oke teman-teman, nah kita sekarang di controlling system. Nah, controlling system kita pakai Tempron 607 AC. Kenapa masih pakai Tempron 607 AC? Karena ini mudah digunakan dan spare partnya ready stock di Berdikari Poultry. Ya. Nah, Pak Lutfi sekarang sedang tes apa ya? Tes silo, mainland, sama feeder, pen, cooling pad. Jadi kita sekarang hari ini tes untuk keseluruhan. Keseluruhan. Ya? Sama tes beban untuk genset juga. Untuk genset juga, ya? Bukan. Oke. Berarti nanti kita langsung cek ke dalam aja ya Pak ya. Ayo kita cek ke dalam. Nah, kita sekarang ada di dalam kandang. Bisa dilihat kandangnya rapi, bersih, dan pemasangannya juga rapi. Nah, ini kita sedang tes apa Pak Lutfi? Feeder. Kita sedang tes feeding system. Nah, ya, feeding system kita menggunakan motor Transtecno dari Itali. Ya. Jadi teman-teman yang mau order feeding system plan atau mau order nipple aja bisa teman-teman. Bisa order spare partnya juga bisa. Nah, okay. Jadi ini berjalan dengan baik ya. Baik, Pak. Semuanya normal dan lancar Pak. Oke. Okay. Nah, oke, untuk feeding mungkin itu aja Pak. Itu aja. Kita lihat ke nipple ya. Lanjut aja. Nah, nipple kita itu menggunakan pipa kotak. Nah, ini bisa dites nipple-nya. Ini udah dites, Pak? Udah. Gimana? Ada kebocoran atau enggak? Untuk nipple udah oke semua. Udah selesai tes semua. Nipple sudah semua yang dites. Nah, yang perlu teman-teman tahu, untuk nipple itu ada perbedaan. Ada juga yang menggunakan sambungannya itu dari PVC. Nah, di Berdikari Poultry, teman-teman, nipple-nya itu sambungannya menggunakan karet seperti ini. Jadi ketika dinaikkan tidak sejajar, dia tidak patah, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kendor, tinggal dikencangkan melalui rem rubber. Nah, untuk pengencangannya menggunakan klem. Nah, klem ini bisa teman-teman cari juga. Kalau misalkan memang ada kerusakan, ini mudah untuk didapatnya. Gitu. Jadi kita kasih yang terbaik untuk customer kita. Oke, kita lanjut ke yang lainnya.
Nah, teman-teman, kita untuk heater system itu kita menggunakan super saver untuk heaternya. Kenapa kita pakai super saver? Karena super saver merupakan salah satu brand yang the best untuk heater. Jadi pemanas kandang kalian itu suhunya bisa tercapai dengan baik dengan menggunakan super saver ini, teman-teman. Dan super saver ini kita juga barang-barangnya ready stock di marketplace kita, ada di gudang kita. Jadi kalau misalkan teman-teman peternak mau beli super savernya, kita sangat melimpah untuk stoknya, sangat melimpah gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat kan gimana keseruan kita di dalam pada saat commissioning test? Gimana ada feeding system kita, drinking system kita, cooling system kita, kipasnya, dan lain-lain. Nah, yuk teman-teman, peternak, investor yang mau bikin kandang untuk peralatan kandangnya, jangan lupa ya, order di Bergari Poultry. Jangan lupa hubungi kontak kita, hubungi nomor saya juga yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan support terus channel kita agar kita lebih semangat membuat channelnya. Terima kasih, sampai ketemu di tempat yang lain ya.